Halo, kita dari Pets Esports. Ya, perasaan kita sampai sini ya udah mau gimana lagi, biasa aja karena kita nggak menang, jadi ya udah terima aja. Yang kita rasain dari Samsung Galaxy Gaming Academy ya paling dapat ilmu-ilmu baru dari coach maupun dari player-player lain juga. Kita juga dapat pengalaman main di turnamen offline kayak gini, jadi ya lumayan seru sih. Walaupun kalah tapi ya udahlah. Mungkin plan kita masih belum tahu sih, yang pasti kalau misalnya setelah hari ini dalam jangka pendek kita bakal istirahat dulu sih. Untuk kedepannya yang jangka jauhnya ya mungkin kita lihat aja ntar. Ya semoga buat Samsung Galaxy Gaming Academy cepat-cepat ngadain yang kayak gini sih. Kalau betul diperbanyak cabangnya biar ya lebih luas lagi aja sih.